dulu. Foto dulu yang 20 kita foto dulu. Yang 20. Silakan. 20. 20 juta pertama. Nih, yang motret apa? Yang motret siapa? Dokumentasi. Thank you.
Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Karena perlu kita ketahui bahwa rezeki itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi, tetapi ini juga merupakan rezeki yang sangat luar biasa yang mungkin tidak pernah kita kita menandakan bahwa jika kita berinfak ya astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama angkat tangan kita berdoa di pertengahan bulan Syaban, bentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya makan siangnya belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini hari Jumat nih, Masya Allah. Luar biasa berkah tempat ini ya, Masya Allah. Ini saya mau tanya nih, katanya kita mau bantu buat madrasah untuk tunanetra ya, betul ya? Betul ya? Kita mau bantu ya buat sekolahnya. Coba yang mau bantu angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Ya Allah, yang enggak angkat tangan panjang. Kita bantu nanti. Jadi luar biasa. Ayah bundaku, adik-adikku, abangku, ya. Maksudnya apa namanya ini? Kundi. Hah? Kundi, Mutiar Bukit. Kundi. Ala dua lagu. Salam hormat abang Go. Jadi juragan sawit semuanya nih. Mudah-mudahan ada yang jadi bupati, gubernur, ada yang jadi abang Go. Sini sayang, sini. Wah beneran nih. Di kundi ini subur nih badan. Bapaknya. Sini saya, sini, cakap sini. Hafal Quran semuanya. Hah? Jadi anak yang soleh dan soleha. Ayahnya gak amin. Aduh, catat dari malaikat. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Insya Allah. Ayo, baris. Oh, sini saya, sini. Masya Allah. Ya tumpaknya ngapain ini buat mikir. Ya, sini sayang ya. Jadi ayah bunda ya, dengerin ya. Ini harta kita ya. Kita gak tahu di anak yang mana yang nanti jadi menyelamatkan kita di alam kubur. Nih,
anak-anak kita ini manis-manis semuanya ini, mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Jadi orang kaya semuanya, bisa bantu anak yatim, fakir miskin, orang duafa, bisa memuliakan orang tuanya. Insya Allah. Tapi ya, saya yakin dari modelnya emak-emak di sini semuanya kayak hafal Quran sebagainya. Minimal 5 juz. Hafal enggak kira-kira? Masya Allah. Luar biasa. Bunda, kalau jadi cara sholawatnya anak-anak ini sambil merem-merem nih kayaknya soleh kayaknya. Iya, ukti coba. Assalamualaikum. Coba emaknya, coba emaknya, bapaknya coba. Gembira dengan rasa syukur. Ya, alhamdulillah nih, anak-anak kita sehat semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayo kita nyanyi lagu Assalamualaikum. Kasih tepuk tangan yang ikhlas. Lebih ikhlas lagi. Oke, baik. Assalamualaikum. Coba. Ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum. Ya akhi, ya ukhti. Coba. Ayo. Kasih tepuk tangan buat ayah bundanya depan. Ayo gembira. Ayo kasih. Semua kayaknya nih, ada yang jadi kiai, ada yang ulama, ada yang punya rumah sakit 8,
ada pengang sawitnya 1000 hektar. Amin. Kira-kira Allah mampu wujudkan doa kita enggak? Ya Allah ya enggak, amin, catat ya Allah. Panggil lebih cepat ya Allah. Yang ketiga, berkumpullah. Berkumpul dengan orang soleh ya. Anak-anak kita yang belum bisa ngaji, ajarin ngaji sama bapaknya sama ibunya. Kalau ayah, tepuk tangannya ayah. Ayo kita dengar tombok aja. Ayo. Ini jadi amalan kita hari-hari, bagus ya, terutama di bulan puasa. Ayo sama-sama. Insyaallah nanti menjadi kebanggaan dari orang tua. Baik, lanjut. Tapi kayaknya semua yang hadir ini calon mayat semuanya, betul? Tapi insyaallah husnul khotimah. Mati dalam keadaan Allah cinta, mati dalam keadaan Allah ridha, mati dalam keadaan Allah ampunkan dosa-dosa kita, mati dalam keadaan Allah memastikan kita sebagai ahli surganya. Lagunya gini. Bila waktu telah, saya nguburin anak saya sama nguburin emak saya sama. Ya, tapi insyaallah husnul khatimah. Jadi kalau hari ini tiba-tiba Allah pilih kita
untuk kita bisa berbuat untuk bantu anak-anak yang layak dan pantas engkau perlihatkan kepada Allah. Masya Allah. Kalau kita gak nemu wajah yang berarti, mudah-mudahan air mata kita masih laku di hadapan Allah. Berapa banyak maksiat yang sudah kita buat, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak kita mengingkari nikmat-nikmat Allah dalam hari-hari kita. Masya Allah. Yuk, dengerin nih. Bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah aman. Salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah atas nama cinta kepada kekasihnya, maka Allah bersolawatnya kepada orang yang solawat. Masya Allah, alhamdulillah. Coba saya ada apa solawat dari guru saya ya, gini nih. Allahumma, ayo ikut tepuk Jumat nih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini salawat dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Coba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 313 setiap hari. Jadi Allahumma
Coba sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lengkapnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aika Allah. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira mau ngamalin gak tuh? Gampang gak? Gampang. Jadi kadang-kadang kalau ngamal ilmu harus punya sanad. Ini sholawat yang ada sanadnya. Ya. Dari guru saya Sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan dah. Insyaallah itu bekal setiap hari. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, yang terbaik itu setiap detiknya sampai mati kita selawat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan diterima amalannya. Oke, baik. Ini kita mau bantu pembangunan sama pembebasan lahan untuk sekolah madrasah tunanetra. Setuju kira-kira? Setuju ya. Ada duitnya? Amin. Kalau ada, ngaku ada, jangan ngaku nggak ada. Ya. Nanti ini bukan buat Opik, bukan Opik bawa. Yang pertama, ini bunda, ini bisa besok, bisa lusa, bisa dicicil. Insya Allah ini jadi keberkahan kita bersama. 20 juta rupiah ada enggak? Silakan angkat tangan maju ke depan. Waktunya tak banyak. Ada 20 juta rupiah? Silakan. Ini. Insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari hartamu. Insya Allah dibalas dengan sebaik-baiknya. Balasan diganti dengan sebaik. 4 juta yang kedua ada? Boleh hari ini, boleh besok, boleh lusa. 5 juta yang kedua. Pembangunan sekolah ini. Ada 5 juta? Angkat tangan maju ke depan. Silakan. Angkat tangan maju ke depan. Insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta. Ada 5 juta? Silakan. Ya, 5 juta rupiah. Bukunya dikedepanin, Bu. Ini bukunya biar dibaca nanti ya. Sini, Bunda, geser. 5 juta rupiah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Luar biasa. Ayo silakan, silakan. Silakan. Ya, Bapak-bapak, ya. Sekarang Bapak-bapak sekarang. Oke, yuk. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa. Abang luar biasa. Baik, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang kecil kita nyanyi lagi. Oke. Okay. Yang kecil nak, yo. Oke, okay, baik, ayo. Terima kasih. Luar biasa satu lagu. Nanti kita umumkan berapa yang sudah kita dapat. Oke. Okay? Satu lagu ya, bisa selesai. Kita akan hitung berapa yang sudah kita dapat. Ayo, alhamdulillah. Ya. Sini saya, sini. Ayo sini saya. Setiap nafasmu selalu hidupku, semoga diberkahi Allah. Bersama taat pada Allah, semoga alam kamu setiap nafasmu selalu hidupku.
semuanya. Yo, alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah semuanya. Kau jadikan kami saudara. Pembangunan ya madrasah tunanetra kembali. Mudah-mudahan Allah ganti dengan sebaik-baiknya ganti. Allah balas dengan sebaik-baiknya balas. Allah beri keselamatan tunai air. Allah jauhkan dari bencana. Masya Allah, mudah-mudahan. Amin. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setia nafasmu seluruh hidupku. Semoga diberkahi Allah. Semoga, semoga dirimu, semoga dalam kau dipilih oleh rahmatnya. Semuanya, yo. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Baiklah, kita akan umumkan berapa yang sudah kita peroleh sementara. Ayo sini, agak cepat sedikit. Masya Allah, luar biasa. Sudahnya? Oh, banyak yang baru nyumbang juga. Ini sementara, bukan hasil akhir. Silakan nanti diumumkan lagi berapa hasilnya. Kemudian yang belum, nanti silakan menuju ke bawah. Baik, dalam waktu yang singkat. Baik, diputar dulu ya. Ya, kita umumkan hari ini donasi pendirian madrasah tunanetra di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikumpulkan pada hari ini tanggal 18 Maret 2022 oleh seluruh masyarakat desa Kundi Bersatu senilai Rp921.000. Allahu Akbar. Ini sementara nih ya. Allahu Akbar. Insyaallah nanti masih ada lagi yang menyusul nanti. Baik, terima kasih semua ya. Nama luar biasa. Silakan, Bapak Kades, Pak Kapolsek, silakan. Bapak, silakan, Pak. Lebih rapat lagi, Pak. Lebih rapat, Pak. Ya. Izin, Pak, lebih rapat lagi. Mas Heri ini tadi udah ke belakang ya? Sudah. Mas Heri, udah istirahat. Oke, silakan dokumentasinya. Pak Kepala Desanya sudah ya, 1, 2. Di belakang masih sedang hitung-hitungan lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Opik juga ada di sini. Terima kasih untuk Irfan, Pak Camat, Pak Kapolsek. Cepat masuk di sini udah. Kaja. Masyarakat tuh.